So what is up guys? So kembali bersama saya sekali lagi dalam Ian Merobak Channel Experience. Okay guys, as you can see, aku lama tak buat video and then lama tak post sebab currently aku busy lah juga. Entahlah salah satu sebab kenapa aku tak buat video. Alamak, kereta ni lamatnya. And then salah satu sebab juga kenapa aku start buat video, I mean untuk hari ni, aku start buat video untuk hari ni adalah ada satu topik ni yang aku really really nak share dengan korang. Lepas tu Okay, isu yang macam ni. Ada seorang mamat ni, dia cakap, "Weh, kau ni wadah motor besar tapi duit tak ada, pecita bro, begini ni semua." Ya, okay lah, aku mula dia aku tak terkesan, tapi dia keep on cakap macam tu. So, aku ni jenis kalau boleh aku tak judge orang sebab aku tak suka judge macam tu. Tapi kalau once aku judge, berasap weh telinga orang tu. Aku dekat video ni aku tak nak maki-maki orang ataupun kecam-mengecam, cuma aku nak beri sikit apa yang aku rasa dan apa pendapat aku tentang orang macam tu. Okay, first of all, aku beli ni dengan usaha aku sendiri, dengan titik peluh aku sendiri. Then aku tak masuk campur dengan perusahaan dia, kan? Kedua, aku tak bayar ni dengan duit dia. So, aku bayar ni dengan duit aku. Let's say dia cakap tadi, "Apa bro, motor besar tapi tak ada duit bro." Well, kau tak tahu tanggungjawab orang macam mana kan? Semua orang ada tanggungjawab. Kau pun ada tanggungjawab. Aku tak nak point kau siapa lah, tapi siapa-siapa luar sana yang kecam orang macam ni, macam kecam orang macam kami ni, dengar lah. Kalau kau tak nak dengar, terpulang kau. Okay, sambung balik yang dia, bila dia cakap macam tu, okay lah, aku taklah terkilan sikit dengar. Cuma aku pun macam, oh okay, ada topik baru yang aku nak bincangkan. So macam tu lah kisah dia tadi. Yang kedua tu, aku bayar ni dengan duit aku sendiri tau. Kau nak cakap bro motor besar tapi duit tak ada, bercerita bro. Aku berkira tau tak, bukan berkira duit atau apa, tapi aku berkira bajet aku. Aku pun tak macam tu orang keluar boleh stand minum sana sini kawan. Lama hari pun hujan, tapi at least aku tahu bila nak servis kalau tak ada minyak motor isi and tak meminjam duit orang. Betul tak? So yang buat aku tak puas hati, kalau kau nak mengata tu pun at least biarlah kau bersebab sikit, and then taklah nampak macam kau mengata aku kan. Okay lah, maybe korang viewers ni kata, "Alah, dia mengata kau tu pun kau nak terasa." Kalau aku mengata kau terasa tak? Macam tu lah situasi aku itulah tadi kan. Kalau ia pun berkias lah sikit. Aduh, bodoh betul lah. Okay, aku buat video ni tak lama sebab aku pun malas nak cakap banyak kan. Maybe korang kata, "Eh, konten ni makin hari makin pelik." Aku pun tengah cari nak buat konten apa, macam mana dengan video aku ni kan. Then aku jarang on social media, so aku hiatus lah dekat Instagram dengan semua. Aku belum buat comeback lagi. And then in YouTube ni pun aku rasa tunggu aku free, aku consistently akan update semua video yang aku buat. Yes, aku ada shoot, aku ada shoot, tapi aku belum edit lagi. Itu je. Then bagi korang, bagi sesiapa korang lah yang view ni, korang nak kecam aku ke apa ke, aku tak kisah. Seriously, sebab aku pun macam lantak korang lah. Kalau korang support aku, serius, kalau korang support aku, korang akan setuju. Bagi sesetengah orang korang akan setuju, tapi bagi yang tak nak support, bukan aku tak kata macam, bukan aku kata macam tu lah, tapi who knows, yang tak nak support
up to you guys lah. Aku pun tak paksa. Then aku aku faham viewers aku kecil. Lepas tu subscriber aku pun tak banyak. So siapa yang follow aku, view video aku, and then subscribe aku punya channel, aku terima kasih banyak-banyak dengan korang, okay? Then kalau korang nak aku bincangkan tentang apa-apa dekat konten aku ni, komen kat bawah. Alright, so aku dah sampai. Aku tak buat banyak video, aku tak nak shoot banyak sangat video. So yeah, sampai sini je video kita hari ni. So thanks for watching guys. Peace. Oh yeah, jangan lupa like, share, komen dan subscribe, okay? Peace bro.